Upaya tim kuasa hukum Prabowo Sandi untuk meminta perlindungan saksi ke LPSK dinilai tidak lazim karena nama-nama saksi baru akan diajukan pada sidang lanjutan Rabu ini. Menurut TKN, upaya dari tim kuasa hukum paslon nomor urut 2 dianggap berlebihan. Usai menghadiri sidang sengketa Pilpres 2019, kuasa hukum pasangan Jokowi Ma'ruf Yosir Iza Mahendra meminta pihak kuasa hukum pemohon untuk membuka saksi yang merasa terancam. Hal ini terkait dengan upaya tim kuasa hukum pasangan nomor urut 02 yang meminta LPSK memberikan perlindungan kepada saksi sengketa Pilpres 2019. Yusril pun menilai, langkah Bambang Wijoyanto tidak lazim karena MK dan pihak termohon belum mengetahui daftar nama saksi yang akan dihadirkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak kuasa hukum dari paslon nomor 2 ini minta perlindungan LPSK, LPSK melempar pada Mahkamah Konstitusi, sesuatu yang sebenarnya tidak lazim dalam praktek. Ya, saksi-saksi itu sendiri aja belum ada namanya. Ya, saksi itu kan harus diserah. Sebelumnya, tim kuasa hukum meminta pihak LPSK untuk meminta perlindungan saksi yang akan dihadirkan pada sidang sengketa Pilpres 2019 Rabu ini. Namun demikian, LPSK akan membicarakan lebih lanjut kepada Mahkamah Konstitusi terkait upaya tersebut. Tentunya diskusi ini juga harus dikoordinasikan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara persidangan Pilpres ini ya. Sementara seperti itu. Rencananya, sidang sengketa Pilpres 2019 akan dilanjutkan Rabu ini dengan agenda menghadirkan saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.